memang intinya memusyawarakan dana desa 2020 yang akan datang. Kita harus mengalokasikan dana tersebut. Sementara pembangunan dana desa 2019 ada beberapa titik yang belum dilaksanakan oleh saudara kepala desa. Apa aja itu, Pak? Termasuk drainase, ya. Drainase, terus rehab madrasah. Yang ketiga, pembuatan jalan. Kita tidak jelas dengan ini semua. Ya. Jadi sekitar berapa lagi itu? Keputusannya bagaimana tadi? Kalau masyarakat tadi sudah mengatakan bahwa kita tidak usah dapat dana desa. Ya. Kalau memang ini persyaratannya. Ya. Silakan dulu bangunan yang tiga itu dilaksanakan, baru kita musyawarah kembali. Jangan kita melakukan pembodohan di tengah masyarakat, Guru Tua Jai. Setuju? Sekitar berapa rupiah lagi itu, Pak? Saya tidak pernah tahu ada berapa kegiatan di tahun 2019. Saya pribadi tidak pernah tahu. Ya? Apakah tidak ada pernah ditampilkan? Saya tidak pernah mendengarkan ada musyawarah. Ya? Betul, Pak. Betul. Dan juga ada yang kita musyawarah, betul. Iya. Ya. Biar sama on kaum ibu bahati son. Anggota bagasan ini mungkin pembela-pembela mau sudah. Betul. Kan? Tapi yang jelas, saya tadi secara lisan sudah sampaikan kepada bapak yang mewakili Kapolsek, bapak yang mewakili Kapolres, ibu yang mewakili kecamatan, bahwasanya absen yang telah diteken oleh masyarakat sampai kapanpun untuk ini kita tidak pernah akui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak. Ya. Namanya Muhammad Faisal Rangkuti. Asli ya, Pak. Ya. Warga sini, Bang, ya. Masyarakat ya. Warga sini ya. Warga sini ya. Yo. Alap dulu ke tepi. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Okay.